Kalau soal hubungan internasional, jelas SLI 008 dong yang aku pilih. Ah, yang benar. Mana mungkin. Udah dulu ya. Terima kasih ya. Hati-hati, jangan sampai kotor. Iya, Bu. Ada apa, Gagas? Ada yang lupa? Bukan, Bu. Tadi saya lewat di depan kelas 3. Kok nggak ada pelajaran, Bu? Iya, murid kelas 3 hari ini tidak masuk. Diliburkan, Bu? Bukan. Mereka mendapat musibah. Hah? Musibah? Kasihan anak-anak itu. Mereka semua terkena racun makanan, sehingga mereka sakit perut. Berarti Sui juga termasuk dong, Bu? Iya, termasuk si sahabatmu itu. Bu, racun dari mana sih, Bu? Itulah, kami para guru sedang bingung dari mana asal racun itu berasal. Tapi tidak semua murid kena racun ini kan, Bu? Betul, ada seorang anak murid yang tidak terkena racun itu. Dia anak baru di sini. Kenapa dia tidak terkena racun ini, Bu? Mungkin karena dia sehat sendiri, atau mungkin dia tidak ikut-ikutan jajan di sini. Dia kan masih baru. Apa kamu pernah lihat dia? Iya, Bu. Makanya saya heran kalau dia sendirian di dalam kelas. Dia harus menunggu jemputan seperti biasanya. Gagas? Oh, maaf, Bu. Saya permisi dulu. Makasih ya, Bu. Iya. Papamu kemana, Wi? Papa lagi pergi sama Kak Saras, Gas. Kok kamu lagi sakit ditinggalin sih, Wi? Papa sama Kak Saras ada kerjaan penting. Dia tuh lagi membongkar kasus penculikan anak-anak yang belakangan ini sering terjadi. Boleh aja ngurusin penculikan, tapi kalau anak sendiri lagi sakit, mestinya ngurusin kamu duluan dong, Wi. Iya, Gas. Saya sendiri. Lagian, ngapain saya makan permen pemberian dari anak baru itu? Jadi, kamu dikasih permen oleh anak baru itu? Iya, teman sekelas saya juga. Jadi, racun itu dari permen itu? Iya, setelah saya makan permen itu, perut Siwi jadi mual-mual. Dan habis di rumah, perut Siwi sakit banget. Apalagi semalam Siwi gak bisa tidur sampai sekarang. Ya, terpaksa Siwi gak masuk sekolah. Semua teman-teman kamu tidak masuk sekolah hari ini? Kalau anak baru itu? Masuk. Tapi ngomong-ngomong, apa merek permen itu? Waduh, Siwi gak tahu, Gas. Katanya sih hadiah dari omnya di luar negeri. Berarti dia ingin meracuni kamu dan teman-teman sekelasnya. Saya harus menyelidikinya. Menyelidiki apa, Gas? Saya ingin tahu permen apa itu. Jangan, Gas. Nanti kamu kena racun itu lagi seperti saya. Bukannya saya ingin makan, Wi, tapi saya ingin buktikan apa benar permen itu ada racunnya. Sekarang saya harus balik ke sekolahan, Wi, soalnya masih ada pelajaran sih. Jadi kamu tadi bolos, Gas? Iya, abisnya penasaran sih. Sekarang saya harus buru-buru sebelum anak baru itu pulang. Saya tinggal dulu ya. Bagi-bagi dong permennya.
pasti ada sesuatu. Wah, benar mengandung racun. Bahaya nih, permen apa ini? Apa maksudnya anak itu ya? Apa mau membunuh teman-temannya sekelas? Mas Yudis kan?
Siapa bilang saya Mas Yudis, ha? Mirip juga enggak, dia kan jelek. Lihat dong saya ganteng begini nih. Ya, sudah. Ya. Sekarang ikut, Kak. Ikut! Mau tak dor? Apa salah saya? Ikut! Siapa kalian? Salah kamu mengganggu bisnis kami, tahu? Awas ya. Jangan coba-coba mencampuri urusan kami dalam penculikan-penculikan yang sedang kami lakukan, tahu? Tuh kan, salah sangka kan? Saya ini bukan Mas Yudis. Saya Mbak Keko. Saya orangnya baik-baik. Yudis kan jelek. Saya ganteng begini. Lucu lagi. Sudah, diam! Jangan menyalahkan. Singkat aja, bos. Iya, dia semaput. Iya, bos. Iya, bos. Apain ditotok? Emangnya dia pendekar? Tepuk aja pakai ini. Iya, bos. Tepuk, bos. Iya, bos. Iya, bos. Sakit. Bos. Gantian, bos. Main kerah. Ayo. Duduk, ayo. Sikat. Iya. Ah,
Hei, dia lari! Lagi nyari Gagas. Gagas? Memangnya dia belum pulang dari sekolah? Harusnya sih sudah sampai. Tapi kok belum pulang ya? Aduh, Om dan Tante ini jadi cemas. Kamu lihat tidak, Ras? Enggak, Om. Ah, barangkali ia pergi dengan Siwi. Barangkali juga. Dicek dulu, Om. Siwinya ada apa enggak? Yuk.